Untuk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Sungguh dia Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you.
tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu ada bersama dengan kami. Dan Kau melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Dari depan sampai belakang. Di hari Natal ini, lawatan Tuhan boleh terjadi bagi setiap kami. Kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami malam ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau yang berbicara. Engkau yang menguatkan. Engkau yang memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, selamat malam semua. Shalom. Ya, saya ucapkan selamat Natal. Ya, buat kita semua. Kiranya damai Natal, berkat Natal, sukacita Natal memenuhi kita dan keluarga kita. Bisa kasih tos kiri kanan saudara dulu atau kasih salam, ya katakan juga selamat Natal untuk teman yang ada di sebelah saudara. Ya, saya juga bersyukur malam ini bisa menjadi bagian dari acara Natal di tempat ini, bisa jadi pembicara saudara. Dan tema kita itu adalah jangan takut. Ya, ini tema yang diambil oleh panitia malam ini. Ya, menjadi tema Natal saudara dan saya, yaitu jangan takut. Mari kita buka ayatnya saudara. Dari Lukas 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita akan baca dua ayat. Dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita baca firman Tuhan dengan iman, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Mari, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Silakan duduk saudara. Ya, ini tema kita malam ini. Tadi dikatakan bahwa malaikat itu berkata ya kepada semua para gembala, jangan takut. Ya, ini adalah ucapan pertama malaikat untuk mereka. Jangan takut. Saudara, kenapa sih dikatakan jangan takut? Ya, kenapa kita ini istilahnya enggak boleh takut? Ya. Kenapa dikatakan jangan takut, bukan yang lain? Karena saudara, orang yang takut itu sulit berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi, orang yang takut itu sulit. Tuhan itu susah saudara. Ya, hampir gak bisa berjalan dengan orang yang takut, apalagi banyak takut, gak bisa. Jangankan Tuhan saudara, saudara kalau jadi bisnismen, lalu saudara ajak orang bisnis bersama, dan orang itu takut, saudara bisa jalan gak? Pasti gak bisa ya. Saudara kalau ajak orang menikah, ajak dia berkeluarga, lalu dia takut berkeluarga sama saudara, pasti saudara sulit berjalan dengan orang seperti itu. Jadi kenapa kita ini gak boleh takut? Karena kalau kita takut, kita sulit, atau lebih tepatnya, Tuhan sulit berjalan bersama kita. Saudara, kadar iman itu keberanian.
Makanya ada namanya langkah iman. Ya, jadi mutu dari iman itu isinya berani. Makanya saudara dan saya ini orang-orang beriman, kita ini juga orang-orang yang berani. Amin. Amin. Karena seringkali saudara kalau orang beriman melakukan sesuatu yang belum terjadi. Ya sama dengan bapak iman kita, bapak Abraham. Dia disuruh pergi meninggalkan sanak saudaranya ke negeri yang gak jelas tujuannya. Kalau dia penakut, gak berani saudara. Ya, tapi sekali lagi bahwa dalam iman ada keberanian. Makanya orang beriman pasti berani. Orang beriman tidak akan takut. Dan orang beriman dia bisa berjalan bersama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara-saudara. Saudara mau berjalan bersama Tuhan? Mau menghadapi tahun depan bersama Tuhan? Ya. Mari amalkan tema ini, jangan takut. Kalau kita mau jalan bersama dengan Tuhan, apalagi luar biasa bersama Tuhan, jangan takut. Biasanya, saudara, ada dua hal yang membuat orang menjadi takut. Biasanya dua faktor ini yang paling mempengaruhi orang menjadi takut dalam dirinya. Yang pertama, saudara, orang itu menjadi takut atau akan mudah takut atau ketakutan pasti timbul kalau orang itu bersalah. Ya, jadi kalau ada orang yang dia melakukan kesalahan, dia melakukan penyimpangan, dia melakukan kekeliruan, ya, kalau orang salah itu timbul takut. Ya. Makanya kalau tema kita hari ini jangan takut, ini juga pesannya pada sisi lain, saudara jangan salah. Jangan salah melangkah, jangan salah bertindak, jangan salah berbuat, jangan banyak salah. Karena orang yang salah otomatis akan muncul ketakutan. Salah apa saja. Makanya saudara, untuk kita tidak takut, jangan salah. Kalau ada suami salah sama istri, dia berkhianat, dia main sama perempuan lain, pasti takut. Kalau ada istri juga salah sama suami, pasti takut. Ya, kalau ada karyawan dia berbuat salah di tempat dia bekerja, pasti takut. Orang yang berbuat salah, pasti takut. Saudara kalau salah di jalan raya, takut enggak? Takut enggak? Saya ingat dulu ya dengan istri saya, kami waktu itu naik ke Sukajadi itu, yang di atasnya PPJ, lalu kami lupa pakai seat belt. Nah di depan itu kan biasanya banyak polisi itu kan, ada kantor polisi, di situ salah satu polisi yang rajin razia. PPJ ke atas itu. Kami lupa pakai seat belt, mungkin terlalu asik ngobrol atau gimana, tiba-tiba ada polisi di depan, kita kaget. Wah, langsung cepat-cepat ambil seat belt. Saudara pernah enggak begitu? Hah? Tiba-tiba lihat polisi, saudara jadi wah, panik, gelisah. Pernah enggak? Kenapa seperti itu? Takut. Ya, karena kita tahu kita melanggar. Ya, bahkan saya pendeta pun takut. Padahal saya punya kartu sakti. Saya enggak pernah ditilang sama polisi. Saya kalau soal melanggar lampu merah, melanggar jalan raya, itu saya punya kartu sakti dari Depak. Biasa pendeta, dosen, dokter itu dikasih dispensasi. Saya kalau kasih kartu sakti saya cukup minta maaf, itu enggak akan ditilang. Malah pernah di Jakarta kami melanggar, tapi karena saya enggak tahu jalan karena kita orang Bandung. Waktu itu di Jakarta, lalu saya bilang, saya pendeta, saya mohon maaf Pak Polisi. Oh polisinya kebetulan mungkin ya, kebetulan Simajuntak, orang Batak. Orang Batak itu kan takut akan pendeta, saudara-saudara. Walaupun belum tentu takut akan Tuhan ya. Makanya kalau ada pendeta itu semua rokoknya dimatiin itu. Matiin rokoknya, kenapa? Ada pendeta katanya. Begitu pendeta gak ada, merokok semua. Ya, lalu saya bilang, oh saya pendeta, mohon maaf Pak Simajuntak. Oh Bapak HKBP ya?
Karena mungkin dia taunya gereja cuma HKBP, saudara. Dia enggak tahu ada gereja GBT, saudara. Saya iya-iya aja, saya bilang iya. Oh, enggak apa-apa, amang. Ya sudah, lewat aja. Tujuannya kemana? Saya bilang kami ke apartemen ini. Karena waktu itu anak PA saya di apartemen itu kami cari. Oh, itu ada di depan, amang. Ya udah, ikut aja, saya anterin. Malah dianterin. Pendeta melanggar, bukan ditilang, malah dianterin, saudara. Karena kasih kartu sakti. Saudara mau enggak ditilang? Mau enggak ditilang? Ya jadi pendeta, maksudnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita suka melanggar. Tapi yang mau saya katakan, pendeta saja waktu kami tahu melanggar lalu lintas, kami takut. Ya, karena memang ketakutan itu akan tumbuh ya. Ketakutan itu akan timbul kalau orang salah. Ya, makanya ketika saudara Adam dan Hawa, apalagi salahnya sama Tuhan, berbuat dosa. Ya, dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka ketika dia berdosa, dia takut. Ya, sampai ketika Tuhan datang ke Taman Eden dikatakan Alkitab, sebelum mereka bersalah, sebelum mereka berdosa, dia enggak pernah takut Tuhan datang. Malah mereka bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan sebelum berdosa, tiap sore Tuhan itu jogging di Taman Eden, berjalan-jalan tiap sore di Taman Eden menikmati kebersamaan dengan manusia sebelum berdosa, sebelum melanggar. Tapi ketika manusia berdosa, Tuhan datang, mereka takut. Nah, jadi saudara, bahwa kita kalau dikatakan jangan takut, ini juga berarti saudara dinasehati. Hari ini firman Tuhan menasehati kita supaya mulai sekarang dan ke depan jangan berbuat salah. Jangan banyak berbuat salah. Ada amin? Kalau ada yang salah, cepat bereskan. Kalau kita jatuh, cepat bangkit. Kalau kita melakukan sesuatu yang gak berkenan sama Tuhan, cepat dipulihkan. Jangan lama-lama dalam kesalahan. Karena kesalahan itu akan menimbulkan ketakutan. Dan sekali lagi tadi, ketakutan membuat orang sulit berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini dikatakan jangan takut, saudara tidak akan takut kalau saudara tidak berbuat salah. Makanya ayo kita beres-beresin hidup ini. Haleluya. Ada amin. Mari buat resolusi tahun depan supaya hidup kita itu makin benar. Di dunia bisnis, di dunia kerja, di dunia keluarga, di dunia apa saja. Mari kita minimalisir kesalahan. Jangan banyak berbuat kesalahan. Belajar berbuat benar. Hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan terbebas dari ketakutan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi yang kedua saudara, yang seringkali menimbulkan rasa takut dalam diri seseorang ketika terjadi sebuah keadaan. Ya, tidak selamanya karena orang salah. Ya, tidak selamanya orang takut karena dia melakukan kesalahan. Tetapi juga orang bisa takut karena sebuah keadaan. Khususnya saudara, keadaan-keadaan yang di luar kontrol. Jadi keadaan-keadaan yang saudara alami, keadaan-keadaan yang saudara hadapi, yang saudara rasa ini di luar kontrol saudara. Ini di luar kemampuan saudara. Itu bisa membuat orang takut. Ya, contohnya saudara dalam aspek kesehatan. Kalau sesuatu masih dalam kontrol kita, biasanya orang tidak takut. Ya, makanya saudara kalau bawa kendaraan begitu, atau saudara naik bus, atau saudara naik travel, atau saudara naik mobil bersama keluarga saudara, kalau perjalanannya masih bisa dikontrol, saudara pasti enggak takut. Betul ya, apalagi kalau perjalanannya santai. Ya, saya ini termasuk bawa mobil kalau enggak lapar itu santai banget. Saya tipenya begitu, kecuali kalau lapar itu kadang-kadang kurang santai. Karena laki-laki itu penyakitnya lapar, Ibu. Nah, jadi ibu-ibu yang punya suami, kalau mau suaminya jinak, kalau mau suaminya enggak temperamen, kalau mau suaminya enggak emosional, kalau mau suaminya aman, kalem, bahkan kayak sapi yang diikat hidungnya, nah, bikin suami saudara kenyang. Ya, laki-laki itu enggak boleh lapar.
ya perutnya enggak boleh lapar, hasratnya juga enggak boleh lapar. Ya, bukan hanya masalah perut, tapi ada masalah jiwa, masalah hasrat. Laki-laki itu kayak kuda lepas kandang di luar, laki-laki itu kayak serigala di luar, karena lapar jiwanya. Hasratnya enggak dipuaskan oleh suaminya, oleh istrinya. Istrinya enggak pernah puji dia. Makanya ibu-ibu, kalau mau suaminya jinak, bagus, banyak dipuji. Jangan dibanding-banding ke. Ya, jangan kayak enggak suami orang, banyak puji suami saudara. Laki-laki itu kalau kenyang aman. Setahu saya begitu, karena saya tahu laki-laki, karena saya laki-laki saudara. Ya, makanya saya kalau kenyang itu saya bawa mobil itu paling santai. Ya, saya dulu dapat istri saya ini puji Tuhan karena maminya dulu, istri maminya kami, dia punya sakit jantung dan jantungnya lumayan kronis. Ya, mami, dan dia mau pergi kalau yang nyetir Petrus. Jadi saya sebelum jadi menantunya lulus dulu jadi drivernya, saudara. Saya jadi supirnya dulu, enggak mau siapapun nyupirin. Mami takut, dia bilang, mami ada jantung, tapi kalau Petrus mami mau. Karena saya bawa mobil itu bisa santai, bisa relax. Ya. Saudara juga sama, kalau di kendaraan itu dalam kontrol saudara, tenang saudara. Tapi coba, kalau kendaraan saudara atau travel atau bis saudara mulai di luar kontrol, takut gak? Takut gak? Takut, pasti saudara panik. Ya, saya berapa kali kalau pelayanan ke Jawa Tengah naik travel, saya suka duduk di depan dan saya tepuk itu pundak supirnya. Pelanin, pelanin, itu ada oma-oma di belakang, ada orang tua, pelanin. Ya saya sih gak takut saudara, ya karena pendeta memang gak akan takut, mati juga ke surga, kan begitu istilahnya. Cuman kalau bisa jangan sekarang, kan gitu aja. Ya. Tapi saya lihat ada oma-oma di belakang, ada orang tua di belakang. Nah intinya adalah kalau sesuatu di luar kontrol orang, itu bisa bikin dia takut. Ya, sama juga aspek sakit, kalau saudara hanya flu, saudara hanya demam, saudara hanya batuk, saudara mungkin tenang. Tapi kalau seandainya dokter bilang, waduh maaf bu, ini penyakitnya udah gak bisa sembuh, umur ibu hanya 6 bulan lagi, takut. Ya, sesuatu yang di luar kontrol bisa membuat orang takut. Ya, kalau saudara sekarang nanti kita ini ke depan juga akan dikatakan menghadapi namanya krisis sebagai dampak daripada COVID. Ya, ini ke depan ada momentum buruk di dunia. Pertama adalah krisis akibat COVID. Yang kedua adalah perang negara antar negara yang makin memanas. Yang ketiga adalah bencana alam. Dan tiga ini semua di luar kontrol kita. Makanya tema kita malam ini saya yakin gak kebetulan. Kalau saudara tangkap firman Tuhan malam ini, saudara bisa pulang dengan kekuatan, dengan keberanian, dan tahun-tahun depan kita meraih kemenangan. Haleluya. Amin. Ya, karena ada yang di luar kontrol kita. Krisis ekonomi. Ya, dan juga peperangan dan juga bencana alam, ini di luar kontrol kita. Dan ini bisa membuat orang menjadi takut. Tapi kembali lagi, tema firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, jangan takut. Ada amin? Biarpun langit dan bumi lenyap, percayalah firman Tuhan akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Selama kita bersama firman, selalu ada kekuatan. Ya, jadi sesuatu yang ada di luar kontrol, termasuk dalam aspek keuangan. Ya, makanya orang itu saudara kalau udah sampai keuangannya krisis, sampai ke titik minus, sampai dililit utang dan gak tahu membereskan, itu orang bisa takut. Ya, termasuk aspek keluarga. Kalau ada anak kita umpamanya sudah nakal kelewatan, sudah liar begitu jauh, sudah jahat seperti yang gak bisa kita duga, kita juga bisa takut. Ya, jadi saudara, selain kesalahan bisa ada suatu keadaan-keadaan. Ya, makanya saudara dan saya bisa takut. Enggak selamanya karena dosa, enggak selamanya karena salah, tapi bisa karena faktor luar sebuah keadaan.
Nah, tetapi firman Tuhan berkata ayat 11, hari ini. Ya, jadi saudara dan saya beralasan tidak takut, jangan takut karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kenapa kita enggak perlu takut? Karena kita tahu hari ini telah lahir bagi kita juru selamat yang selalu bisa menyelamatkan. Ada amin? Ya, yang luar biasa saudara, di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu menyelamatkan kita. Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Luar biasa. Karena di Ibrani itu dijelaskan, dia setelah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi perantara. Ya, saudara, kalau dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan dia senantiasa berdoa untuk pertolongan kita. Jadi ternyata saudara ada pembelanya. Hidup kita ini ada pembelanya, ada lawyernya, ada perantaranya. Yesus Kristus selalu berdoa supaya turun pertolongan atas hidup kita. Ini yang membuat kita enggak perlu takut, kita enggak perlu khawatir karena kita sadar hari ini sudah lahir juru selamat. Ya, yang bisa menyelamatkan dengan sempurna. Bukan hanya soal jiwa kita nanti mati masuk surga, tapi dengan sempurna dia bisa selamatkan keluarga kita, dia bisa selamatkan kesehatan kita. Dia bisa selamatkan finansial kita. Dia bisa selamatkan masa depan kita. Dia bisa selamatkan pasangan hidup kita. Dia bisa selamatkan semua yang perlu diselamatkan dalam hidup kita. Hari ini telah lahir bagi kita Yesus. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Dan saudara imani, percaya. Ya, yang penting hanya satu, saudara tetap mau berjalan bersama Tuhan. Ada amin? Ya, saudara tetap berjalan, saudara tetap beriman, saudara tetap percaya, saudara tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, apalagi kalau saudara makin akrab sama Tuhan, makin intim sama Tuhan. Ya, makanya saya anjurkan saudara balik lagi lebih banyak baca Alkitab. Saya harap saudara mulai tahun depan tambah baca Alkitab saudara. Jangan malas baca Alkitab, ada amin? Karena Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum apa saja, firman dulu. Sebelum lakukan apa saja, baca Alkitab dulu. Sebelum saudara kerja, baca Alkitab. Sebelum saudara berumah tangga, baca Alkitab. Sebelum saudara bisnis, baca Alkitab. Sebelum saudara apa saja, buat. Pada mulanya adalah firman. Tahun depan awali hidup saudara komitmen bergaul bersama firman. Saya percaya bersama firman, bersama dengan Tuhan, kita akan tetap di jalan kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi sekali lagi bahwa firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang malam ini. Kami mengangkat tangan kami malam ini. Terima kasih untuk pesan firman-Mu. Supaya kami tidak takut. Kami jangan takut. Tuhan tolong kami agar kami tidak banyak melakukan kesalahan. Dan tolong kami juga untuk tetap percaya sekalipun ada banyak keadaan yang kami akan hadapi di luar kemampuan. Kami beriman, kami percaya hari ini sudah lahir Yesus Kristus. Sudah lahir juru selamat. Engkau akan menyelamatkan seluruh hidup kami. Ketika kami sakit, Engkau akan sembuhkan. Ketika kami miskin, Engkau akan berkati. Ketika rumah tangga bermasalah, Engkau pulihkan. Ketika lemah, Engkau kuatkan. Dan ketika kami diberkati, kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami. Kuatkan pengharapan kami. Berkati kami semua.
terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak takut berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan, amin. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Petrus Tarigan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pakai terus untuk menyatakan kebenaran. Haleluya. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki candlelight service. Nanti dengan hormat saya minta yang pertama untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Doni Timotius Iron untuk maju ke depan. Dan juga yang kedua, Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Muda Kusniati Hidayat. Dan yang ketiga, saya minta dengan hormat Ketua Natal, Bapak Rudi Aloy untuk maju ke depan. Oh,
Benar Tuhan, kami tidak mau takut menghadapi waktu-waktu yang ada di depan kami. Apapun yang manusia katakan, apapun yang manusia prediksikan, tahun kegelapan, tahun ketidakpastian, tetapi kami mau Tuhan mendengar apa yang Engkau katakan. Engkau katakan jangan takut. Oleh sebab itu kami tidak takut Tuhan. Karena hidup kami bukan apa yang dunia ini katakan. Hidup kami berdasarkan apa yang firman-Mu katakan Tuhan. Biarlah Tuhan takut kami bukan berdasarkan kondisi atau situasi dunia. Tetapi kami mau hidup takut hanya kepada Engkau saja Tuhan. Rasa hormat kami, rasa takut akan hidup dalam dosa Tuhan. Tetapi mau hidupi setiap firman-Mu, itu ialah yang mau kami lakukan. Sehingga ketika dunia di tengah ketidakpastian, kami tahu Tuhan, anak-anak Tuhan akan tetap hidup di dalam kepastian. Yaitu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Yaitu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Bukan karena kami yang kuat, bukan karena kami yang gagah, bukan karena kami yang mampu Tuhan, tetapi karena Tuhan yang berjanji, dan Tuhanlah Yesus Kristus, itulah yang sanggup menjawab, dan Tuhan yang apa menggenapi setiap janji-janji-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan yang apa menjaga hidup kami, lebih takut akan Engkau, lebih takut Tuhan ya apa, oh Tuhan ya apa tidak melakukan firman-Mu dibandingkan takut dengan apa kata dunia ini. Sehingga kami percaya Tuhan, langkah-langkah hidup kami akan disertai dengan langkah-langkah Tuhan ya apa pemeliharaan daripada Tuhan. Langkah-langkah hidup kami akan dipenuhi oleh mujizat daripada Tuhan. Kami sambut Tuhan ya apa hari-hari kami ke depan Tuhan, bahkan tahun yang baru Tuhan 2023 beberapa waktu lagi Tuhan, dengan penuh semangat, dengan penuh Tuhan ya apa optimis, bukan Tuhan ya apa karena kemampuan kami, tapi kami mau pegang firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sama seperti Tuhan nyala lilin yang terlihat kecil Tuhan, tetapi ketika dinyalakan memberikan dampak yang besar. Sama seperti iman kami Tuhan, mungkin Tuhan menjadi tertawaan bagi dunia ini, tapi kami tahu Tuhan, iman yang kecil ini kami tumbuhkan Tuhan menjadi iman yang besar, sehingga dunia boleh melihat bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang selalu memegang janji-Nya, dan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami dan kepercayaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara semua. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita lebih dulu, kita mau mengangkat setiap persembahan kita yang kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau memberi, biarlah Tuhan apa yang kami bawa pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami berikan ini Tuhan boleh dipakai untuk melanjutkan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah berkat yang melimpah Tuhan limpahkan dalam hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, memang memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Okay. Shalom. Sekali yes. lagi, katakan sekali shalom. Lagi. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita saudaraku? Haleluya. Mari beri sorak-sorak untuk Tuhan kita. Ya, puji. Penampilan pertama siapa ya, Wan? Ya. Kita akan panggilkan penampilan persembahan pujian dari Ronald Family. Tepuk tangan beri semuanya. Dan nanti setelah ini bersiap-siap juga persembahan drama dari sekolah minggu. Ya. Kepada Ronald Family dipersilakan. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kayak flashback lagi ya, jadi saya juga dulu kecilnya di sini sekolah minggunya, sekarang balik lagi malah bawa anak-anak ya, permintaan dari opah dan oma katanya, pengen lihat cucu-cucunya Natalan bersama-sama. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat saudara dan kami juga. Miracles, 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 mi
Sekali lagi coba berikan tepuk tangan yang meriah. Ini Ronald ini adalah waktu kita kemuda bersama-sama di tempat ini. Tapi dia sudah nikah dan sudah terberkati di tempat yang dia melayani saat ini. Amin. Dan selanjutnya kita panggilkan drama dari Sekolah Minggu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak Sekolah Minggu kita. Haleluya. Bagaimana? Dan nanti setelah ini dari ibu-ibu Umas untuk Umas bersiap-siap. Kepada anak Sekolah Minggu dipersilakan. Silakan, mari. Ya, masuk ya. Ya. Oh, belum. Ada telinganya. Ya. Ya. Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Teater satu. Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Suatu kali waktu sebelum kelahiran Yesus, ada kumpulan para gembala lagi berbicara-bicara sambil menjaga domba mereka. Para gembala, apa kabar? Baik, baik. Kamu murung. Oh no. Kamu bosan ya menggembalakan domba? Kamu nanya, bertanya-tanya. Iya nih bosan, aku ingin cari kerjaan yang lain. Iya juga sih, upah kita kecil.
Sepertinya masa depan kita gini-gini aja ya. Iya, saya semakin takut menjalani kehidupan ini. Asyik. Pusing, ah. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, pada waktu malam sunyi senyap, datanglah malaikat mengantarkan kabar baik akan lahir seorang raja di tanah Bethlehem kepada mereka. Dialah yang datang dari surga untuk memberikan kelimpahan sukacita kepada para gembala. Ingat gak Daud? Dia dulu seorang gembala, sekarang jadi raja. Iya ya, Daud aja sudah berhasil. Pasti kita juga berhasil. Iya, kita harus dekat kepada Tuhan. Semoga nanti berhasil. Amin. Ayo kita tidur. Good night, sobat. Kita percaya malam ini pasti malam sukacita bagi kita. Akhirnya para gembala berangkat ke kota Bethlehem untuk menemukan sang juru selamat yang lahir ke kota Bethlehem. Kita sudah sampai di kota Bethlehem. Ayo kita berpencar mencari juru selamat. Ayo. Sesudah mereka mencari Yesus yang lahir di kota Bethlehem, ada salah satu di antara mereka menemukan di mana kelahiran Tuhan Yesus. Hei teman-teman, saya sudah menemukan juru selamat. Dia di situ di kandang domba. Kami domba.
demikian mereka bertemu dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia, yaitu Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan. Oleh sebab itu, janganlah takut menghadapi apapun yang dapat terjadi di dunia, sebab Ia, Tuhan kita, akan menyertai dan memberkati kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, sungguh luar biasa ya persembahan pujian dari ibu-ibu emas kita. Umur boleh tua, tapi jiwa dan semangat untuk memuji Tuhan luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Selanjutnya Wan, dan kira-kira kita melakukan apa sekarang? Saatnya yang ditunggu-tunggu, kita akan bagi-bagi hadiah. Iya, oke. Okay. Ada yang mau hadiah? Tunjuk tangannya. Halo. Jadi bolpennya yang terima tadi ada nomor di situ, nanti kita cabut ya. Jadi setiap pulpen yang saudara pegang, di bawahnya ada nomor yang tertera. Ya. Dan di nomor itu semua ada di sini. Ya. Nanti kita akan acak-acak-acak dan semoga nomor Anda beruntung. Haleluya. Ya. Kita cabut. Kita tadi mulai ya Pak ya. Ya. Siap. Bu Wiwin boleh bantu saya. Oke. Okay. Kita mulai kita acak ya. Acak, acak, acak. Ya, sudah dicabut. Ya. Boleh langsung dibuka, Pak. Ya, hadiahnya ada cerai. Nomornya 8 depannya. Dan belakangnya. Nomornya adalah 88. Ada yang punya? Boleh langsung ke 88. Oh iya. Haleluya, beri tepuk tangan. Dan selanjutnya. Selanjutnya masih kita bagi-bagi rezeki ya. Ya, coba. Ini isinya semua harta karun Bapak Ibu. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena masih banyak hadiah-hadiah menarik yang kita dari GBT Immanuel. Nomor sudah dicabut. Dan yang beruntung mendapatkan banci spesial nomor adalah paling depan adalah 5 ada 55. Kalau tidak ada, oh ada yo. Ya, 55 ya. Saya silakan Bu. Dan satu selanjutnya lagi kita undi, dan masih banyak lagi hadiah di akhir penghujung acara. Makanya jangan pulang dulu, karena masih banyak hadiah-hadiah masih banyak, ya, yang luar biasa dari kita. Oke. Okay. Jadi tetap menunggu ya. Kita ambil lagi ya. Dan nomor yang mendapatkan keberuntungan adalah belakangnya 1. Depannya 91. Ada? Coba 91. Ada 91. Kalau enggak ada, kita ganti ya. Tunggu, ada? Enggak ada? Enggak ada. Oke, ya, kita ganti lagi ya. Cabut lagi. Langsung, Pak. Nomor 26. Ada? 26. Tidak ada. Ah, beri tepuk tangan buat Bu Ana. Haleluya. Ya, benar 26 ya. Ini bukan rekayasa ya. Selanjutnya Wan, masih down price ya? Ya. Satu kali. Siapa? Dan untuk door prize kita hentikan dulu. Nanti di penghujung acara masih banyak lagi door prize. Oh iya. Dan sekarang kita akan lanjutkan Lanjutkan dengan persembahan, menampilkan
M.O.G. Ya. Alias Man of God. Dipersilakan. Thank you.
beracap dengan gabus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji mulia namanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Haleluya. Wah, bagian bagi nama Tuhan. Nah, gitu. Ya, begitu semangatnya MOG ya. Ya. Selanjutnya kita masuk dan selanjutnya kita akan tampilkan persembahan pujian dari pemuda dan remaja. Beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Kepada pemuda dan remaja diberi kesempatan. Silakan. Dan nanti setelah ini bersiap-siap. Sekolah minggu kali ya. Persembahan pujian dari WOF. Oh, WOF. Ya, kepada pemuda dan remaja disilakan. Ya, para pemuda remaja.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemuda dan remaja. Wan, saya terasa muda lagi, Wan. Kalau dengar lagu seperti tadi. Mantap. Itu semua karena karunia dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita tampilkan persembahan pujian dari ibu-ibu yang luar biasa. Ya, dipersilakan.
Yesus memberkati. Iya, oke. Okay. Sekali lagi beri tepuk tangan buat WOF, Woman ya. Of Faith. Luar biasa ya ibu-ibu kita ya. Ini ya. Wah, luar biasa ya. Dan selanjutnya kita akan tampilkan drama Sekolah Minggu dan tarian dance. Dan tarian dance, ya. Ya, kami beri kesempatan dan nanti setelah ini acara yang ditunggu-tunggu. Pembagian door prize lagi. Ini hadiah sudah menunggu, banyak hadiah yang menarik tentunya ya. Dan selanjutnya kita beri kesempatan buat dan para selanjutnya komuda sekolah minggu sekolah ya. Minggu, ya. Akan tampil. Kayaknya sudah ya, Wan. Sudah siap ya. Sebuah cerita tentang anak sekolah yang lagi berkumpul di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Mereka bercerita, tertawa bersama dan bahagia. Tetapi di saat mereka masuk kelas dan pengumuman nilai ujian, maka ada salah satu anak yang merasa kesepian dan merasa takut, tidak punya teman dan merasa bersalah karena kesombongannya pada temannya yang lain. Bu Guru, kemarin sudah periksa hasil ulangan kalian minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan panggil namanya berikut, akan saya umumkan nilai pelajaran sekolah hari ini. Waduh, pasti nilaiku jelek. Aku juga sama, pasti nilaiku jelek. Soalnya aku paling gak suka matematika. Sudah semua, diam, jangan berisik. Saya akan mengumumkan nilai ujian kalian sekarang. Laura, nilai 60. Lumayan daripada nggak dapet nilai. Valeri, nilai 50. Hah? Waduh, aku bakalan diomelin sama mama.
Seril nilai 40,5. What? Sama, aku malah dimarahin. Chelsea nilai 20. Ya Tuhan, kenapa jelek banget nilaiku? Aku takut dimarahi mama dan papa. Michael nilai 100. Yeay, nilai 100. Lihat nih teman-teman, nilaiku 100. Sudah, saya mengumumkan nilai ini supaya yang nilainya kurang bagus harus diperbaiki. Termasuk yang nilainya bagus supaya bertahan harus mau bekerja berkelompok. Kalau tidak, nilainya akan turun. Di antara semua di dalam kelas ini, kalian harus mencari kelompok masing-masing dan dibagi menjadi dua kelompok. Dan kerjakan buku pelajaran halaman 25 ya. Keesokan harinya, para murid berkumpul lagi di sekolah dan para murid mencari kemanakah mereka akan berkelompok. Disinilah mulai terlihat bahwa ternyata murid yang pintar dan sombong itu tidak ada yang mengajak atau bekerja sama atau satu kelompok dengan dia karena para murid menganggap dia sangat sombong. Pasti teman-temanku mau berkelompok sama aku, karena mereka pasti butuh aku. Aku kan paling pintar dan sangat hebat. Hahaha. Sombong amat. Kita jangan ajak Michael untuk berkelompok sama kita. Sekalipun dia pintar, tapi dia sangat sombong. Iya betul, nanti kita nggak akan diajari. Dia pasti menyelesaikannya sendiri. Padahal kan ini tugas kelompok. Hey, teman-teman, aku kelompok mana ya? Aduh, aku nggak punya kelompok. Jika aku mengerjakan sendiri, maka aku tidak akan punya nilai yang bagus. Karena pelajaran ini harus dikerjakan secara kelompok. Kamu kenapa, Michael? Kok kamu sendirian? Tidak dengan teman-temanmu yang lain? Mereka sibuk mengerjakan tugas yang ibu berikan, tapi kamu malah gak ikut. Kenapa? Aku takut gak punya teman. Mereka menganggap aku sombong, terlalu pintar, dan mereka tidak mau mengajak aku. Aku takut tidak punya teman. Ternyata kehebatan, kepintaran, kecerdasan tidak menjamin teman saya senang sama saya. Mereka meninggalkan aku. Kamu jangan takut. Kamu gak sendirian. Kamu punya teman untuk menyelesaikan masalahmu. Siapa yang mau berteman dengan aku? Ibu guru. Kan gak ada yang selain ibu guru. Bukan. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia tidak akan membuat kamu takut lagi. Dan dia akan memberi jalan keluar kepadamu. Kamu doa dan minta pimpinan Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Ingat,
Tuhan Yesus pasti akan menyelesaikan ketakutanmu dan kecemasanmu ya. Baik, Bu Guru. Tuhan Yesus, aku sedih dan takut sekali karena teman-temanku meninggalkan aku. Mereka menganggap aku sombong, sok pintar. Mereka meninggalkan aku. Aku Tuhan Yesus, tolong aku. Jangan takut, meminta maaflah kepada temanmu. Akuilah segala kesombonganmu. Akuilah bahwa kepintaranmu berasal dari aku. Dan katakan kepada mereka bahwa engkau akan membantu mereka, mengajari mereka jika mereka tidak bisa mengerjakan tugas mereka. Setelah itu Michael sadar dan keesokan harinya dia melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya melalui doa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sesuai dengan pelajaran kita minggu yang lalu, mengerjakan tugas halaman 25 dengan berkelompok, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Bu Guru, sebelum memulai pelajaran, boleh saya ke depan dan saya mau bicara sama teman-teman. Boleh, silakan Michael untuk ke depan. Teman-teman, aku minta maaf sama kalian. Mungkin selama ini aku terlalu sombong, merasa paling hebat dan pintar. Mulai hari ini, jika kalian mau menanyakan rumus matematika kepadaku, aku akan membantu mengajarinya sampai teman-teman mengerti. Aku gak akan seperti dulu lagi. Aku terlalu sombong, aku meminta maaf kepada kalian. Apakah teman-teman mau memaafkan aku? Saya minta maaf juga ya, aku mau kok berteman sama kamu. Saya juga mau, asalkan jangan diulangin lagi ya. Aku juga mau maafkan kamu. Aku juga. Melalui kisah ini kita melihat bahwa kesombongan, kehebatan, kepintaran itu bisa membuat kita lupa diri sehingga justru sebaliknya orang tidak akan suka dengan kita. Someone, he's the answer, he's the light.
Haleluya. Ya, luar biasa anak-anak sekolah minggu kita, ya. Betul sekali. Masih ada sukacita? Kurang semangat. Masih ada sukacita, saudaraku? Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya ini kita... Dan kita akan bagi-bagi door prize lagi, Pak. Ya. Langsung aja, ya. Dan nomor yang mendapat keberuntungan adalah... Nomor belakang 8. Dan nomornya adalah 78. Ya, itu ada. Ada, oke. Siap. Ya, selanjutnya saya cabut lagi. Ya, kita akan acak lagi, acak. Ini salah di sini ya. Acak. Dan nomor yang beruntung adalah 109. 109. Ada? Nah, silakan Mas Stefanus. Dan hadiah yang satu ini beda dari hadiah-hadiah yang lainnya. Dan kita pun cara mendapatkannya kita kasih pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Siapa yang mempunyai foto Tuhan Yesus yang ada di dompet atau di tasnya? Ada yang menyimpan? Kalau ada boleh langsung ke depan. Ini hadiahnya berlian 3 kg. Mana Bu? Ambil Bu. Ambil. Ada foto Tuhan Yesus di dompet atau di tasnya? Kalau di HP enggak bisa, Bu. Ada? Ada? Oh, enggak ada. Oke, kita alihkan foto keluarga. Yang ada yang menyimpan dompet, foto ya? Keluarga? Ya, di dompet. Siapa yang ada di dompet foto keluarga? Ada dari Pak Tenghun, haleluya. Ini dia bilang, Bapak Tenghun, cinta keluarga. Mana? Tak boleh dikasih tunjuk, Pak. Oh, tak lengkap. Mesti lengkap. Fotonya mesti lengkap. Oh, ada. Oh, waduh. Rasa nih suaminya Bu Ana. Haleluya. Boleh Bu langsung. Selanjutnya. Masih kita acak-acak lagi, acak. Ya. Masih banyak hadiahnya, jangan takut. Dan nomornya adalah 118. Ada? Langsung ke depan. Ada 118. 118. Kalau enggak ada lewat ya. Ya, cabut next. Lagi, Pak. Oke, langsung ke depan, Pak. Ayo cepat. 118. Ya, betul. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Cabut lagi. Kita akan kasih pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaan. Ya. Siapa yang punya uang paling terkecil di kantong atau di dompet? Uang terkecil, paling uang terkecil yang ada di dompet atau di kantong. Ada. Oke, nah, langsung coba. Ke depan, Pak. Mulai periksa. Yang paling kecil. Coba periksa. Ada 25 rupiah. Ada 100 rupiah, 200. Yang paling terkecil. Kemari ke depan dulu. Ayo masuk, Pak. Siapa
Enggak ada ya. Oke, langsung. Okay. Langsung, Bu. Tunggu. Berapa, Bu? Ayo ke depan. Tapi ada. Yang Ibu tetap di sini aja, tetap dapur. Ini 50, masih ada yang terkecil. Karena Ibu sudah terlanjur di depan, tetap kita kasih hadiah, Bu. Kasih satu. Tapi dengan satu syarat, Bu. Boleh kutip satu firman Tuhan yang Ibu tahu? Satu kutipan ayat saja. Sebenarnya Ibu ini tahu, tapi kita kasih hadiah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya, dan selanjutnya kita cabut terus, Pak. Masih banyak ya, Wan. Semakin malam semakin semangat. Semakin semangat. Semakin seru. Dan nomor selanjutnya adalah nomor 33. Ada 33? 33. Coba lihat. Ada 33. Jangan-jangan saya, Wan. Ya, bisa jadi, Pak. Ya, Bu Mulyani, silakan. Dalam penarikan Dorpas ini tidak direkayasa ya. Semua berjalan dengan baik. Selanjutnya. Selanjutnya. Dan angka yang beruntung adalah 54. Oke, 54. Ya, bungkus. Naik ke depan. Dari Sapan. Sapan. Ya, cabut, Pak. Kita masih ada 4 hadiah lagi ya. Dan nomornya adalah 61. Ada 61? Ada, ya. 61. Ya, perwakilan dari Tante Asih. Siapa yang mewakili? Ya, acak. Ya, yang mendapatkan hadiah istimewa dari GBT Emanuel ada 96. Yang punya nomor 96. Enggak ada. Oke, kita ya. Lanjut. Ya. Ada. Silakan, Bu. 96. Saya kira 69. Ya, kita lanjut lagi acak. Tiga lima.
masih ada dua dia lagi. Berapa? Berapa lagi? Ada dua dia. Dan di sini ada hadiah utamanya ya. Mulia, nanti kita berapa? Kasih. Ada tiga. Jadi ada tiga lagi ya. Coba dua terakhir lagi. Adalah oh ada lagi, Win. Bu Wiwin, ada lagi. Ya. Masih ada. Ternyata hadiahnya selanjutnya banyak. Kita cabut lagi. Cabut lagi, cabut. Nomor selanjutnya adalah 65. Ada 65. Ada, yuk maju pak. Nomor 65. Gercep. Ada. Ternyata orang yang sama. Ayo pak, silakan pak. Dan selanjutnya kita acak lagi, acak. Acak. Ini kosong ya. Adalah nomor 22. Ada 22. Nomor 22. Ya, ya silakan. Tangannya kurang meriah. Selanjutnya kita acak lagi. Yang kedua terakhir, ya. Ini lo kita acak dulu, ya. Acak. Dan nomornya adalah 1, 2. Oke, Odel, masuk. Paling terakhir kami mengundang Bapak Ketua Natal untuk mencabut nomor. Dipersilakan. Yang terakhir ini ya. Acak. Berapa nomornya pak? Kosong belakangnya. Dan di depannya adalah 1. Nomor 10. Coba ya, satu bukan angka. Nomor 1. Nomor 6. Ada 6. Siapa? Ada nomor 6. Ada. Beri tepuk tangan yang meriah.
Dan untuk pembagian draw prize sudah habis. Dan acara selanjutnya sudah tidak ada. Kami persilakan kepada ketua panitia Natal untuk memberikan satu dua patah kata. Dalam kami, hal ini ketua Natal Bapak Rudi Aloy, kami beri kesempatan. Selamat shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ya, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga ibadah Natal kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ini semua karena kasih Tuhan. Kami panitia Natal juga mengucapkan selamat Natal buat Bapak Gembala Doni, Ibu Gembala Kiki, Ibu Gembala Senior, Bapak Petrus, Bapak Joy, dan seluruh tamu undangan. Kami mengucapkan selamat Natal. Memang tema kita pada malam hari ini, jangan takut. Situasi kondisi dunia saat ini yang begitu menakutkan ya, yang kita hadapi tadi yang disampaikan Bapak Petrus, firmannya itu begitu luar biasa. Boleh mengingatkan saya sebagai pengusaha ya, karyawan 350 orang untuk menghadapi situasi kondisi kayak gini cukup berat. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, semua kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Saya sebagai ketua panitia Natal juga mengucapkan syukur, berterima kasih kepada TNI, Polri, security, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang membantu mengamankan Natal kita pada malam hari ini. Dan juga kami seluruh panitia berterima kasih kepada seluruh donatur, pengurus gereja, dan Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini atas segala support dan doanya. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Ini semua karena kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bersukacita, amin. Mau hadiah lagi? Mau hadiah lagi? Nanti di luar ada hadiah tambahan konsumsi. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan segala hormat syukur hanya bagi Tuhan kita. Thank you.
Benar Tuhan, kami sungguh terkagum akan Engkau. Bukan hanya sekedar mengenai berkat dan mujizat. Bukan hanya sekedar bicara tentang kuasa. Tetapi ada satu hal yang membuat kami terkagum. Yaitu kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang merelakan semuanya. Meninggalkan keagungan-Mu di tahta surga. Rela mengambil rupa seorang manusia Tuhan. Untuk dapat merasakan apa yang kami rasakan. Untuk dapat mengerti apa yang kami alami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas itu semua. Engkau tidak berdosa. Sehingga Engkau sanggup menjadi penebus dosa kami Tuhan. Untuk inilah kami hidup Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau. Bukan untuk hidup kami lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Engkau telah menebus hidup kami. Inilah alasan bagi kami untuk tidak hidup terus dalam ketakutan. Karena kami tahu Tuhan. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkau ada di dalam kami. Dan kami pun mau terus ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah pemelihara kami. You are my helper. You are my deliverer. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami mau sambut Tuhan. Natal yang indah ini Tuhan. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh pengharapan. Segala pujian kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami sadar masih sangat jauh Tuhan kami bisa membalas kebaikan-Mu dengan apa yang kami lakukan malam hari ini. Tetapi biarlah malam hari ini menjadi pengingat bagi kami. Untuk kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami angkat hati kami angkat tangan kami Tuhan. Kami tahu ketika kami berserah kepada-Mu, ketika tangan kami terangkat, maka tangan Tuhan pun turun untuk menolong dan menjaga kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu. Amin. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai daripada malam hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kedua kali. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin.